biasalah nyaman aku sama dia karena aku juga kenal sama Ayu udah lama banget ya. Aku sama dia, kalian bisa lihat way back. Ada kok footage-footage kita zaman dulu alamat palsu aja belum ada itu lagu. Kita udah barengan, jadi dibilang nyaman ya pasti nyaman. Kayak teman lama banget ya pasti sama kita kan. Salah satu orang di dunia entertainment yang mungkin udah kenal kita sebelum kita siapa-siapa. Ya, kenyamanannya sampai sini. Setelah Ayu bertunangan, Boy William tampak memberi ruang dan jarak. Sedangkan dulu, gestur mereka begitu akrab, hingga tak sungkan tunjukkan gestur bak teman dekat. Meski tak pernah mengungkap secara gamblang tentang status hubungan mereka, Boy William pernah mengungkap alasan yang membuatnya merasa nyaman berada di dekat Ayu Ting Ting. Oh gitu? Enggak, itu yang aku ngupload foto. Bukan, itu aku ada acara baru. Aku ada acara baru namanya The Call. Itu tentang kayak selebriti-selebriti telepon orang tuanya yang udah lama nggak telepon sama keluarganya, terus mereka jadi nangis-nangis di telepon, ya seperti itu acaranya. Membandingkan ekspresi dan gestur tubuh Boy William saat berhadapan dengan Ayu Ting Ting sebelum dan sesudah sang biduan bertunangan, hadir perbedaan yang cukup kentara. Boy seolah tak bisa menutupi isi hatinya. Pun demikian, ketika beberapa waktu lalu dirinya disebut-sebut warganet memilih healing lantaran galau atas pertunangan Ayu Ting Ting. Oke, doain aja yang terbaik buat semua orang lah, sukses. All the best buat siapapun itu, kita doain aja semua yang terbaik-terbaik aja. Aku doain selalu yang terbaik buat semuanya, buat mereka berdua, all the best, semoga bahagia ke depannya. Amin.